Oke, teman-teman Sakduluran, kembali lagi di channel saya Febi Abdul Rizki. Buat teman-teman Sakduluran yang belum subscribe, saya mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe karena tombol subscribe itu gratis. Hari ini hari H ya. Ini wisuda drive thru di Universitas Pancamarga Probolinggo ya. Untuk video kali ini apa ya, saya tuh akan menaiki sepeda ontel ke kampus teman-teman ya. Dan ada berapa sepeda dan merek apa saja yang akan dibawa dan siapa saja yang ikut teman-teman. Mari kita lihat. Langsung balik saja ya. Nah, ini ya. Yang kemarin tuh sudah simulasi, yang sekarang itu hari hanya ya. Ini sudah siap-siap semua, memakai baju putih, pakai dasi dan pakai baju wisuda ya. Dan ada juga toganya. Bagus. Mas Amir, dulu Mas. Wis, ini Mas Amir. Nah, ini teman-teman saya, ini teman Oet. Lan. Halo Sulhan. Reza. Ah, ini gak ikut teman-teman. Dia sama pacarnya ini, waduh palang. Gak asik cuy. Jadi di sini saya membawa sepeda Gazelle yang ini ya. Dan ini ada sepeda full aksesoris yang unik itu ya. Yang sebelah lagi ada sepeda Germany seri DG247 dan di sana ada sepeda Rutge dan di sana ada sepeda Hartog Dams ya. Jadi kita itu membawa 5 Pandawa ya, 5 Pandawa akan meluncur Mir ya. Nah, di sini yang unik ternyata bukan hanya di eventnya tetapi di acara wisuda teman saya yang gila ini. Dia tuh apa ya, membawa sepeda yang full aksesoris dan tidak lupa juga dengan kebanggaan kita yaitu negara Indonesia ya. Merdeka ini, Bung. Kita sudah persiapan semua, Bro ya. Tempel lagi di sini. Permisi. Aduh, oke. Kita tanya ke Mas Surhan. Apa persiapannya tadi malaman? Persiapannya. Tidur, Bro. Wah, tidur. Istirahat yang cukup, Bro, karena kita butuh tenaga ekstra untuk mengayuh. Emang seperti itu. Seperti itu. Apa? Ya. Kan sepedanya sama yang kan ada kelonongnya ya. Apakah sama itu tidak malu atau gimana? Tidak akan malu karena ini hanya sekali seumur hidup. Masuk. Ini bagus. Ini prinsip yang sangat bagus. Jadi kalau ada momen-momen yang satu tahun yang bisa dilaksanakan satu kali itu harus diingat ya. Ini seumur hidup ya. Seumur hidup, enggak ada lagi. Enggak ada lagi ya. Enggak tahu kalau S2 ya. Iya. Kalau S2 beda lagi ya. Gak ada kayak gininya kalau S2, ada juga gak ya? Gak tahu juga, karena kita tidak pernah merasakan gak S2 namanya. S2, masih belum. Tidak pernah, tapi masih belum. Teman-temannya, jadi bentar lagi kalau seandainya ada teman saya yang boleh masuk di tempat lokasi, maka kita itu akan nge-record teman. Kalau seandainya tidak ada, ya mungkin saya itu akan selalu berusaha bagaimana cara nanti untuk membuat apa? Momen-momen ya nanti ya. Oke teman-teman, sambil kita menunggu nanti kalau kita sudah sudah memasang baju sudahnya, kita akan record lagi. Oke teman-teman, kita sekarang sudah ganti baju menggunakan baju wisuda ya. Kayak siapa ini? Toga ya. Hakim semua ini. Kita akan rapat paripurna. Wisuda drift tuh ya. Kayak gini teman. Jadi buat teman-teman kalau ada momen-momen itu memang harus dispesialkannya. Ya, gimana Han? Mau pakai toga Han? Lebih wah dia. Kayak WC-WC bro. Panas bro ya. Panas. Gak ada angin masuk bro. Ya itu pakai double tip. Ini Mas Amir. Gimana Amir? Dan ternyata ada teman saya juga membawa sepeda Vespa ya. Ini siap tempur juga, ini rudal, tank. Rudal ya. Tanki. Iya. Ini tank ada rudalnya dan di sini pasukannya ya. Hari sena aku en sepeda sapir ke reseri ya. Oh iya. Masalah aku ge bodoh. Iya, mano. Mano ocen dia. Kebanyakan ya. Lalu sih ya bisa kita ledung nih lah. Pak kata cukup mebo, boleh bapak nak? Ya. Lagi bini bini han tadi lagi. Jangan gitu, Bro. Nanti kalau kamu bicara kayak gitu nanti saya kepancing juga. Iya, Bro. Ini terlalu lama, Bro. Saya jadi apa? Jadi apa?
Kemian. Palang, Palang. Kemian cercer, bro. Gimana persiapannya, Mas Adi? Aduh, persiapannya cercer lagi. Lesu, bro. Gak jelas. Lesu. Kocong, guys. Panasar, guys. Jalan dengan hari-hari, ya. Udah kena angin. Dibuka dulu lagi pula, ya. Sip. Sip, hanya. Buka dulu lah, guys. Buka abis, suara. Anona. Mantap, bro, ya. Riana. Mantap. Oke, jiwa. Kita siap-siap. Ini Halo guys. Guys. Hah? Oke, kita sekarang berangkat, teman-teman, ya. Siap. Ayo berangkat, Rek. Inilah selamat.
Setiawan, Sarjana Administrasi Publik. Amir Amir Jafar, Sarjana Administrasi Publik. Febi Abdillah Rizki, Sarjana Administrasi Publik. Sulhan Adiputra, Sarjana Administrasi Publik. Rudi Purnomo, Sarjana Administrasi Publik. Gede Maulana, Sarjana Administrasi Publik. Muhammad Sidik, Sarjana Administrasi Publik.
apa? Bener sih noro lah. Bener lah. Ini kita nak turun. Bos apa? Lek. Tapi. Mungkin kan bina. Makmari nak apa? Yuk. Makmari nak bina. Kostum ni lah. Hobi saya dengan ni. Eh, kita kan macam besar ya, bro.